Seorang siswi SMA di Kabupaten Siak yang bernama Febi ditemukan sudah tidak bernyawa di kebun sawit Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura pada Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 setelah dinyatakan hilang selama 4 hari. Kepolisian Resor Siak menyatakan sudah melakukan evakuasi jasad korban untuk dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Sebelum dinyatakan hilang, Febi yang tinggal di Kampung Palu pamit kepada keluarganya untuk membeli pulsa paket data internet pada Rabu sore. Ia menuju ke arah Kampung Benteng Hilir dengan mengendarai Honda Vario. Akan tetapi, hingga malam hari Febi tidak kunjung pulang, begitu juga dengan kendaraannya. Kemudian pihak keluarga mulai menyebarkan informasi hilangnya Febi melalui jejaring sosial. Sejak kejadian itu terungkap, polisi pun langsung melakukan olah TKP dan tak lama berselang, Polres Siak berhasil menangkap pelaku pembunuhan Febi Rizkika Mayastani. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto membenarkan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan Febi tersebut. Pelaku yang berinisial SAS itu telah ditangkap, polisi pun melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai motifnya.